Kalau ada, yuk. Okay. Sebelah situ yuk. Okay, ini dia busnya. Kita baru turun dari bus nomor 63. Gampang sih naik bus kalau ada Google Map. Dia kasih tahu nomornya dan di busnya tuh friendly banget. Ada bahasa, ada alfabetnya. Jadi kita bisa nggak harus kanji semua. Hebat. Lurus kita belok kanan. Lihat dulu. Kita masuk gang lagi. Habis turun bus, kemudian ketemu lampu merah belok kanan. Nanti mentok nih. Belok kanan lagi, belok kiri dan sampai ke tempatnya. 400 meter. Oh, di sini walaupun di gang-gang ya. Ada kafe-kafe. Tuh. Ini apa nih? Fields. Hamburger tutup cuma. Tuh. Ice cream. Cafe. Ada tempat main. Mana? Ada tempat main, ha? Apa? Tasnya mana? Ini ada tempat main. Tasnya mau taruh dulu. Jadi pada main dulu anak-anak. Ini ada, boleh diminum. Oh, dipencet gini ya. Dia ada pernya tuh. Ini ada tempat, oh, tempat cuci kaki ya. Enak nih. Enak banget. Ini mau nyobain gak? Enggak, ini ada rasa itu tuh. Harganya ada rasa, apa ini? Limited item. Red bean. Ini red bean. Ini ada pizza, Jos. Ada rasa pizza. Apa? Berapa itu? 300. Coba deh dicek ya. Yang mana yang limut? Nggak boleh 50, nggak boleh 10. Harus 100. 100-nya harus 3. Ini bisa pakai kartu kan? Kamu mau cobain mana? Pakai mesinnya. Nanti aja kita cari yang teh. Ya. Oh, 110. 110 kita mencobain vending machine. Carinya 10. Kita mau cobain ini nih. Pizza. One pizza how much? 200. Oh. Like this? Yeah. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Nih, Jos. Makan sini. Kita cobain pizza. Oh, karena di sini ikon memang kucing. Kucing nih, cobain pizza. Bagi-bagi. Nih, dia nih. Ini yang rasa pizza dalamnya apa? Kayak pizza gitu ya. Ini kayak pizza dalamnya tuh. Ada yang red bean, itu juga enak. 200 yen. Mana tadi beli apa? Yang tadi dapat apa? Mana? Yang mana kucingnya? Dalamnya apa?
kucing ya, karena di sini ikonnya memang kucing. Oh ini dia nih, udah kelihatan tuh kucingnya tuh, cute. Nah ini banyak tuh kucing-kucing tuh, semua kucing tuh. Dan ini kita lagi coba cari kain. Ini kucing juga tuh, motif-motif kucing. Nanti kita mau cobain seperti sake. Dia buka, namanya apa ya, itu fermentasi dari beras katanya, fermentasi rice 200 yen. Ntar kita mau cobain makan-makan di sini, enak banget. Ada makanan kayak apa nih? Tuh, kafe-kafe gini asik ya. Ini minumnya sake. Yuk. Oke, kita jalan lagi. Lurus ke depan. Kita mau cobain chiros. Chiros yang seperti kayak buntut. Buntut apa ya? Macan, tiger. Takoyaki. Takoyaki. Grace suka takoyaki ya? Hah? Yang takoyaki. Takoyaki cheese mau cobain enggak? Tuh. Wow, pada ngantri ya. Pada makan takoyaki tuh. Coba kita lihat ke dalam. Takoyaki panahnya ke sini ada pada rekan di jalan. Ini dia nih. Takoyaki. Oke, kita lanjut lagi jalan. Banyak toko yang tutup karena sekarang masih tanggal 2 Januari. Nah, ini makanan apa nih? Oh, ini makanan ada udon. Harganya rata-rata 1.200, 1.300. Set menu sih. Ini dekor-dekornya. Ini sih asik sih. Harus tempat yang kalian harus kunjungi, boleh kemari. Ini pasti rame. Sebelah kiri, sebelah kanan toko tuh rame-rame. Banyak jualan makanan, banyak jualan tas dan kain, souvenir. Lucu sih. Nah ini chiros nih. Kamu mau cobain chiros itu gak? Mau gak? Mau cobain gak? Hah? Ini strawberry cream, milk cream, banana, green tea, sugar cane, chocolate chip. Mau chocolate chip? Red bean, macam-macam. Milk and cheese, ya, yeah, Josh. Yang ini apa yang chocolate cream? Apa itu? Oh, berapa harganya? 130 nih, cari 130. Sumimasen, number one. Chocolate, yes, yes, the one. Number one. Arigato. Ini ada jual gorengan juga tuh. Antri men, nggak boleh foto. Jadi ini ada jual gorengan tapi nggak boleh foto di situ. Ya udah, akhirnya kita tidak foto. Tadi baru ngeliat sign-nya.
souvenir-souvenir lucu-lucu. Enak nggak? Coba lihat kayak gimana bentuknya. Ini kayak gini bentuknya. Ciros. Coba. Dia kayak brownies. Coba dibentuk kayak panjang-panjang gitu. Makannya sih kayak brownies. Enak sih. Adogi. Ini ada macam-macam pernak-pernik tuh, tempat botol, lucu. Oke, kita sudah sampai di ujungnya dan kita mau ke Nippori Station karena cari WC-nya ada di Nippori Station. Sebelumnya kita mau foto dulu dari sana depan. Ini dia Nippori Station. Nichi Nippori, Nippori Station. Lucu banget nih sepeda. Nah ini depannya ada sign-nya yang Ginza, Yanata Ginza.